Sedang luar Jawa kata sedang istana kepresidenan pusat mawon wonten kata nggih kembalikan itu wah mbak kemantepan manahipun piyambak sini ya mbak sifatnya kan umum siapapun boleh yang penting tidak mengganggu satu sama yang lain saling menghargai itu. Nyuwun ngapunten nggih mengke menawi bahasa kula campur bawur nggih. Wonten jawine wonten bahasa Indonesiane nggih. Saestu kula nyuwun pangapunten. Kula wonten mriki namung mewakili kemawon, nami kula Ibu Mina, lajeng menika kakak kula Ibu Wagina, dadosipun kula ndampingi ingkang sepuh. Lajeng Rumi, niki kula namung mewakili mawon nggih, Mbak, Mas. Engkang pindah niku juru kuncinipun simbah kula. Lajeng simbah kula sampun sedo kakung putri. Lajeng lumingsir wonten bapak kula. Bapak kula nggih sampun sedo. Lajeng lumingsir wonten mamak kula. Lah mamak kula sampun sepuh. Engkang ngrasaken resik Mbak Yu kula engkang dampingi kula ngaten. Boleh minta cerita sedikit? Di sini lokasinya. Oh ya, boleh aja tapi sebisanya saya dan setahunya saya ya Mbak ya Mas. Kalau sini ikut sini dusun Soroladen itu ikut wilayah kelurahan Sidokarto, kecamatan Budian, ya kabupaten masih Sleman. Di sini makam nyusewunyung ngapunten. Makam Ki Ageng Mangir. Lah itu makam Ki Ageng Mangir pertama kali yang menemukan itu Pak Warno yang semare di sebelah Ki Ageng Mangir. Nyuwun sewu kalau sik semare pengerti mbok bilih. Mangke pertanyaan anggenipun kula jawab wonten kalepatan saestu kula nyuwun pangapunten kalian Ki Ageng Mangir semare wonten mriki lan sedaya simbah-simbah kan semare wonten mriki. Lah ingkang mambilaken sepindah niku Pak Warno. Dados juru kuncinipun simbah kula, Pak Warno dados sesepuh ingkang sepindah mriki. Nggih, juru kuncinipun simbah kula. Lah Pak Warno niku sebelum dibangun dia menemukan, setelah ditemukan baru dibangun. Dibangun itu sekitar tahun 72. Berarti ditemukan sebelum tahun 72 sekitar tahun 70-an itu ditemukan. Tapi belum dibangun loh Mbak. Lah dibangun baru tahun 72. Terus rumiyin ini kok makam pemakaman umum ya Bu? Kemungkinan Mbak, kalau kan dari lain ya tahun ini dibangun nembe. Dada situ kan kemungkinan rumiyin itu ya makam umum kalau pinten lah selama diketemukan makam Ki Ageng Mangir niki terus gak ada yang masuk dimakamkan di sini kecuali Pak Warno. Pak Warno karena yang menemukan dan dia ada yang bertanggung jawab bisa dimakamkan di sini. Kan ada dua tombak di Kota Gede sama di sini toh? Iya. Ya kalau yang di Kota Gede kan setengah di luar, setengah di dalam itu. Tapi nyuwun sewu nyuwun ngapunten banyak yang mengatakan asli di sini. Tapi itu tergantung kemantapan manahipun piyambak-piyambak. Mboten saged memaksa. Nggih. Ziarah ke sini gimana nih? Oh. Kalau saya pribadi ya Mbak ya, kalau ziarah itu yang saya utamakan mendoakan. Mendoakan yang semare di sini kan ada ya gemangir itu kan yang pokok tapi mendoakan kalau udah mendoakan itu baru lain-lain tapi jangan salah kaprah semua itu cuma untuk antara saja yang penting kan jadinya mendoakan gitu kalau saya pribadi loh Mbak tapi kan saya nggak nanyain satu sama jadi nggak tahu keperluannya apa itu nggak tahu cuman kalau saya pribadi ya utama itu mendoakan.
untuk waktu ziarahnya Bu? Dari jam berapa? Kalau di sini ya Mbak, sifatnya kan umum. Siapapun boleh, yang penting tidak mengganggu satu sama yang lain, saling menghargai. Itu mau pangkat, itu mau di sini sama. Enggak ada perbedaan apa-apa. Cuma kalau peraturan itu kan enggak dicantumkan, Mbak. Sini kan sifatnya sederhana dan tidak boleh di ditonjol-tonjolkan. Jadi makam juga sederhana, peraturan juga kita sendiri harus tahu. Oh, peraturan kalau di makam menerapkan diri sendiri, kalau begini pas enggak, nah kita kan bisa menilai sendiri. Kalau peraturan yang utama itu ya lebih dari 3 hari 3 malam itu harus lapor sama Pak Duku. Kalau dulu waktu belum corona gini ya Mas Mbak, itu 3 hari 3 malam saya minta KTP, cukup yang meminta saya, nanti saya laporan ke Pak Dukun. Kalau sekarang penjaranya yang datang ke tempat Pak Dukun. Jadi sampai berapa hari itu boleh, cuman ada laporan gitu. Karena ya keadaan kayak gini toh Mas Mbak gitu. Saling menjaga dan mengikuti peraturan pemerintah gitu. Jadi semua kan diikuti biar nyaman. Pengelolaan sini berarti dari pemerintah? Pemerintah enggak ada, Mbak. Di sini dari orang-orang yang peduli aja. Kayak seperti saya gitu, ada yang mau mencarikan untuk kancingan gitu kasarnya. Tapi saya itu kan cuma naluri aja dari simbah-simbah dulu. Jadi di sini itu saya juga prihatin. Jadi itu untuk saya pribadi. Gitu aja, nunggu tetesnya embun kalau orang Jawa gitu. Lajeng ingkang sebelah pun Pak Warno Kolowau kalian Bu Warno ingkang manggihaken makam Ki Ageng Manger sak dereng pun dipun bangun. Lajeng menawi ingkang ngajeng niki ingkang siji miringku nyuwun ngapunten kawit suwar di simbah kula menawi wonten ingkang nyuwun kersa mboten mangertos. Dadosipun kula nggih mboten mangertos ngaten menawi menika tasih trah celak ngendi mawon. Dusun Dajuran itu lajeng mereka kemudian itu lurah-lurah winting ini sih namun itu gimana mengalir lo pribadi gitu kepercayaan itu kan manaipun kembali manaipun kiambak-kiambak kalau mau gitu Mas Mbak ini tuh wonten makam itu pun yang berkeliling wonten winting badan menawi kalian makam itu pun Ki Ageng Manger sak wilane pun wonten jari boten niku eyang baru kelenteng. Eyang baru kelenteng niku dadase untuk dua nama Mbak, itu Mbak saya sendiri juga enggak begitu jelas ya Mbak ya. Itu kan untuk dua nama Mbak Mbak sama yang satunya itu nama namanya apa gimana gitu Mbak. Tapi yang jelas kan untuk nama Alia ya. Kan terkenal tuh Mbak. Itu Mbak yang baru kelinting gitu. Kadang sekeng luar Jawa, sekeng istana kepresidenan pusat mawon. Wonten kata anjir. Kembalikan itu Mbak teman-teman manahipun piyambak-piyambak. Menawi keratonipun kan wonten sandaan itu kan pasana menika menawi wulan ruwah kaya suronku rutin saking mereka sama tindak lagi menawi kalau ini kan tenan kawan tenan bengatan itu batas namun perwakilan biasanya pun wonten Pak Duko lajeng Pak Lurah Pak Karet saking Mangir niko keraton pun niko makai mereka kula ngaturi Pak Duko. Niku sampun program rutin Mbak niku. Jadi enang anu niku sifatipun umum Mbak kagem
sinten mawon angsa tenggeri si sami umpami pangkat pangkat pun lepas sami mawon. Kakak sing luar Jawa niku kakak Ambon wonten sedeng Palembang Pekanbaru kata mbak paling kathah menawi terakhipun saking Kebumen. Niku paling kathah saking Kebumen. Aku pakai. Yes, sing kula pakai. Ibu menika kan wonten tulisan Cipta Rasa terus tepi kok wonten nggih. Wonten tulisan apa ya? Cipta Dadi. Cipta Dadi niku apa sih napa niku? Nggih niku ngamun nggih mbak, kula mboten saged pastinipun niku napa namung nyipta rasa itu kan pun kena nyiptakan rasa atau enggak. Nah mungkin menawi melebet sampun dugi cipta dadi mungkin niku sulap pinten nggih ndadosaken raos ingkang sae ngoten kemawon simpelipun. Bila anggenipun kula nanggap wonten kalepatan saestu kula nyuwun pangapunten niki namung tuker pengalaman kemawon generasi nggih. Nggih sami-sami lho. Nggih. Ngantun napa dadakan. Nggih. Kula nggih semanten ugi sesaget kula namung ngoten niku mbak niki namung neraskan mawon tuker pengalaman.